Film ini berlatar pada tahun 1970 di Florida, Amerika Serikat. Saat film dibuka, kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis remaja bernama Linda Bormann. Dia berusia 21 tahun dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Linda berasal dari keluarga kelas menengah. Ayahnya merupakan seorang polisi dan ibunya merupakan ibu rumah tangga. Sekedar informasi bahwa kedua orang tua Linda adalah seseorang yang patuh dan taat beragama. Seperti gadis remaja Amerika pada umumnya, Linda menjalani hidup dengan penuh kebebasan dan tanpa aturan ketika berada di luar rumah. Meskipun demikian, sang ibu tidak henti-hentinya mengingatkan Linda tentang norma-norma agama dan aturan yang telah mereka tentukan. Namun karena memang pada dasarnya Linda memiliki sifat yang membangkang, ditambah karena pergaulan bebas, kedua orang tuanya pun sedikit kesulitan untuk mengatur dan mendidik sifat perilaku sang anak. Di malam harinya saat Linda pergi ke sebuah klub malam, secara kebetulan dia bertemu dengan seorang pria bernama Chuck Trainer. Ternyata dari dalam tadi, Trainer sudah memperhatikan Linda. Di awal pertemuan nampak sikap Trainer yang begitu dingin. Hal itu membuat Linda menjadi penasaran dan ingin berkenalan lebih jauh lagi dengannya. Sejak saat itulah mereka berdua saling berkenalan satu sama lain, sering bertemu dan kencan bersama. Pada suatu kesempatan, Linda bercerita tentang dirinya yang memiliki masa lalu yang kelam. Dia berkata bahwa beberapa tahun silam, dirinya pernah mengandung dan memiliki seorang anak dari hasil di luar nikah. Karena saat itu umur dia masih sangat dini, akhirnya sang ibu pun mengambil dan menyerahkan anaknya untuk diadopsi orang lain. Dan saat itulah, dia tidak pernah mendengar kabar dan melihat anaknya lagi. Trainer yang mendengar hal itu pun merasa sedih dan bersimpati kepadanya. Namun itu semua bukan masalah besar bagi dirinya. Dia tetap mencintai dan memilih Linda sebagai sang pujaan hati. Bahkan kali ini Trainer ingin bertemu dengan kedua orang tua Linda sebagai bukti bentuk keseriusan dirinya dan membicarakan perihal status hubungan mereka. Linda sempat ragu dengan ucapan Trainer. Namun karena Trainer terus meyakinkan Linda, akhirnya dia pun percaya. Kemudian di keesokan harinya, dengan penuh percaya diri, Trainer menemui kedua orang tua Linda. Di sana, Trainer yang pandai dalam bersikap dan bertutur kata pun mampu membuat kedua orang tua Linda luluh dan terkesan oleh mereka bahwa Trainer adalah pemuda yang baik. Setelah makan malam selesai, Trainer pun meminta izin untuk mengajak Linda keluar. Dia berjanji akan mengantarkannya tepat waktu. Ternyata mereka berdua bermain kuda-kudaan di apartemennya Trainer. Mereka yang sedang dimabuk asmara pun sampai lupa waktu untuk pulang. Ketika sampai di rumah, sang ibu sudah menunggu dan menampar Linda dengan cukup keras akibat pulang larut malam. Merasa sudah tidak tahan dengan aturan-aturan dari sang ibu, di keesokan harinya Linda memilih pergi dari rumah dan memulai hidup baru dengan sang kekasih. Bersama dengan Trainer, Linda pun merasakan hidup penuh dengan kebebasan dan kebahagiaan, yang tentunya selama ini kebebasan itu tidak pernah dia dapatkan bersama kedua orang tuanya. Meskipun sampai detik ini, dia tidak tahu persis apa pekerjaan sang kekasih. Dia seakan tidak mau peduli dengan semua itu, karena yang dia tahu, kini dirinya bisa hidup bahagia dengan sosok pria yang dia cintai. Apalagi hubungan mereka saat ini sudah diresmikan dan menjadi pasangan suami istri. Singkatnya 6 bulan telah berlalu. Suatu ketika saat Linda sedang beberes rumah, tiba-tiba saja dia mendapat panggilan telepon dari Trainer yang menyuruhnya agar segera datang dan menjemputnya di kantor polisi. Di sini barulah dia mengetahui tentang pekerjaan Trainer yang terlibat dalam bisnis esek-esek. Dengan ditangkapnya salah satu gadisnya, maka secara otomatis nama Trainer pun ikut terseret. Linda datang ke sana disuruh menebus Trainer agar bisa bebas dengan sejumlah uang. Setelah itu mereka berdua berpikir, karena uang tabungannya telah habis dipakai untuk membayar uang jaminan, Trainer mencoba membujuk sang istri agar mau membantu mencari uang untuk kebutuhan mereka. Kepolosan pun tampak dari raut wajah Linda, dan mengiyakan keinginan suaminya itu.
money. So what are we gonna do? Tanpa merasa bersalah sedikit pun, di keesokan harinya, Trenor membawa Linda ke sebuah tempat produksi film unyil. Dia bermaksud ingin menjadikan Linda sebagai salah satu pemain di sana. Linda yang masih lugu pun berusaha memerankan perannya semaksimal mungkin agar dia tidak mengecewakan sang produser. Namun apalah daya, dia yang tidak memiliki pengalaman dalam berakting film unyil pun, akhirnya sang produser tidak tertarik dengannya. Dengan alasan karena postur tubuh Linda tidak menarik seperti para pemain film unyil pada umumnya. Tidak menyerah begitu saja. Trainer yang sangat menginginkan proyek itu karena bayarannya yang cukup fantastis akhirnya mengeluarkan andalan terakhir, yaitu menampilkan beberapa adegan bersama dengan sang istri yang sempat dia rekam saat bermantap-mantap. Alhasil dengan menunjukkan rekaman itu, sang produser tertarik dan berniat merekrut Linda menjadi salah satu pemain mereka. Pembuatan film pertama yang diperankan oleh Linda pun dimulai. Awalnya dia masih kaku dan gugup ketika berhadapan langsung dengan kamera. Namun seiring berjalannya waktu, Linda pun mulai terbiasa. Bahkan sang produser kaget dengan kemampuan yang dimilikinya karena jauh lebih bagus di luar ekspektasinya. Singkat waktu setelah melakukan proses syuting yang cukup melelahkan, akhirnya film unyil debutan pertama Linda pun telah selesai. Saat film itu mulai dijual dan dirilis di beberapa bioskop setempat, terlihat banyak orang mengantri berbondong-bondong untuk menontonnya. Film itu sangat sukses dan laris di pasaran, sampai-sampai nama Linda semakin naik daun dan menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Bahkan film tersebut masuk dalam 50 besar di box office. Namun dibalik keberhasilan dan ketenarannya saat ini, ada seorang ibu yang nampak sedih melihat sang anak sering tampil di stasiun-stasiun televisi lokal. Sang ibu merasa bahwa dirinya telah gagal mendidik dan mengarahkannya. Adegan pun beralih ketika awal-awal pernikahan Linda dengan Trainer, yang pada saat itu nampak terlihat sangat bahagia. Setelah beberapa bulan menikah dan menjalani hidup rumah tangga, Linda pun baru mengetahui sifat asli suaminya itu yang sering melakukan kekerasan. Ditambah dengan gaya hidup Trainer yang suka berfoya-foya dan ketergantungan barang-barang terlarang, membuatnya kerap kali kehabisan uang. Saat itu dia menjual bininya sendiri untuk laki-laki hidung belang. Linda yang sudah tidak tahan atas perlakuan sang suami akhirnya kabur dan pergi ke rumah orang tuanya untuk menceritakan apa yang telah dia alami. Linda ingin bercerai dengan Trainer, namun bukannya membela sang anak, ibunya malah menyalahkan Linda karena tidak mematuhi suaminya. Sang ibu tidak setuju dengan keputusan Linda yang ingin bercerai dengan Trainer. Dia lantas segera menelpon Trainer dan menyuruhnya untuk menjemput Linda. Go home. Just look at me and obey him. Be a good wife. Yeah. Hello. Di sini kita juga akan mengetahui bahwa menjadi bintang film unyil ternyata bukanlah kemauan sendiri, melainkan dipaksa oleh sang suami. Karena jika Linda tidak mau menuruti kemauan Trainer, dia selalu diancam akan dihabisi. Bahkan terungkap fakta bahwa semua uang yang dihasilkan oleh Linda dari membintangi film unyil diambil oleh Trainer. Linda tidak sepeser pun menerima upah hasil kerjanya. Linda sadar bahwa dirinya hanya dianggap sebagai mesin pencetak uang oleh suaminya sendiri. Di suatu momen saat Linda sedang menghadiri acara premier pemutaran filmnya di Los Angeles, di sana dia bertemu dan berkenalan dengan founder majalah 18+. Pria itu mengutarakan isi hatinya bahwa dirinya sangat menyukai akting dari Linda. Dan Linda sangat berpotensi menjadi seorang aktris pemain film, tidak hanya di film unyil saja. Mendengar hal itu membuat Linda jadi tersanjung. Dia bersemangat untuk menjadi lebih baik lagi. Sepulangnya dari acara tersebut, saat di rumah, Linda pun menghubungi orang tuanya dengan maksud memberi kabar gembira itu kepada mereka. Saat sedang berbincang-bincang, sang ayah mengungkapkan rasa kesedihan. Dia mengetahui fakta yang sebenarnya. Sang ayah sedih, terpukul, dan menyalahkan dirinya sendiri yang gagal mendidik Linda. I saw you.
trying to work out. If it's something we did, I keep thinking that it has to be. Tell your mother you said you were right. I gotta go, Daddy. Mendengar perkataan sang ayah membuat Linda terharu karena merasa diperhatikan. Dia berniat untuk berhenti dari profesinya. Niat itu pun ia sampaikan kepada suaminya. Alih-alih menyetujui, trainer malah membawa Linda ke suatu tempat. Ternyata Linda akan kembali dijual kepada mereka. Di sini Linda merasa sudah benar-benar muak dengan semua ini. Malam itu dia mencoba kabur dari jeratan sang suami agar terlepas. Saat berlari, dia terjatuh dan berhasil tertangkap lagi. Di waktu yang bersamaan datang mobil polisi lalu menghampirinya. Linda yang melihat kedatangan polisi pun berniat untuk melaporkan semua perilaku suaminya itu. Namun ketika polisi tersebut melihat bahwa itu adalah Linda, dia malah meminta tanda tangannya dan pergi begitu saja. Have your autograph? Keesokan harinya Linda terbangun lebih dulu dari trainer. Kesempatan itu pun tidak disia-siakannya untuk kabur dan menemui seorang pria bernama Anthony Romano, yakni seorang investor film unyil. Dia mengatakan pengunduran dirinya karena suatu alasan. Awalnya Anthony keberatan dengan hal itu. Namun setelah melihat kondisi Linda keadaan memar di bagian wajahnya, akhirnya dia pun menyetujui dan melindungi Linda. Di sisi lain, trainer yang baru menyadari bahwa istrinya tidak ada di rumah, akhirnya dia pun panik karena sumber mata pencahariannya sudah tidak ada lagi. Keesokan harinya, trainer mendatangi kediaman Anthony untuk menjelaskan bahwa Linda telah kabur. Dia meminta maaf karena tidak bisa menyelesaikan kontraknya, padahal uang sudah dibayarkan di awal. Jelas sang investor marah dan langsung menghajar trainer. Singkat cerita, 6 tahun kemudian, Linda yang sudah cerai dengan trainer kini memiliki kehidupan baru. Dia memiliki seorang anak laki-laki dari suami keduanya yang bernama Larry Marciano. Bersama dengan Larry, dia menjalani hidup bahagia sebagaimana wanita seutuhnya. Sebelumnya, Linda telah berhasil menerbitkan sebuah buku autobiografi tentang dirinya yang berjudul Ordeal. Isi buku itu Linda menceritakan semua masa lalunya yang kelam. Saat Linda sedang diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi, dia berkata bahwa selama menikah dengan trainer, pada awalnya berjalan dengan lancar. Namun semua itu tidak bertahan lama dan sifat aslinya pun mulai nampak. Dia merasa tertekan, di mana dia harus mengikuti semua kemauan dan perintah sang suami. Di sisi lain juga, dia dituntut harus mempertahankan rumah tangganya meski apapun yang terjadi. Hal itu disebabkan karena dia dididik dan dibesarkan oleh orang tua yang sangat patuh terhadap agama. Sehingga meskipun harus hidup menderita selama bertahun-tahun, dia harus tetap kuat dan menyenangkan suami dalam suka ataupun duka. I was raised to obey my husband. I didn't want to. You know, I was raised to please him, for better for worse. Di dalam wawancara itu, dia juga berkata, buku ini dia buat dengan penuh harapan bahwa bagi siapa saja wanita yang mengalami nasib yang sama seperti dirinya, mereka harus kuat dan memiliki keberanian untuk terlepas dari semua itu. Dan dengan adanya buku ini, dia berharap dapat terus memotivasi dan menyadarkan para wanita agar bisa menjalani hidup sebagaimana mestinya. Di wawancara itu, Linda menegaskan bahwa Linda Lovelace telah hilang bersama masa lalu kelamnya. Kini telah ganti dengan nama Linda Marciano, yang merupakan seorang istri sekaligus ibu bagi anaknya. My name is Linda Marciano, and that is where I found my joy, mother and a wife. I can finally be myself. Orang tua Linda yang melihat siaran itu pun merasa sangat bersalah, terlebih bagi sang ibu yang pernah meminta Linda agar tetap setia kepada trainer. Andai saja waktu dapat diputar kembali, mungkin sang ibu akan melindungi Linda dari sang predator.
Namun tidak ada yang perlu disesali, karena semua itu sudah terjadi. Dan kini mereka hanya bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang dialaminya. Bersama keluarga kecil mereka, Linda pun pergi mendatangi kedua orang tuanya. Mereka saling meminta maaf atas semua kesalahan yang telah mereka lakukan, karena tidak ada yang benar dan tidak ada yang perlu disalahkan. Di satu sisi, Linda hanya mengikuti keinginan masa mudanya yang masih labil. Dan di sisi lain, sang ibu hanya menjalankan tugas sebagai orang tua yang menjaga keutuhan rumah tangga anaknya. Film tersebut dibuat dengan modal awal $25.000 sampai bisa menghasilkan $600 juta. Ya, kalau dirupiahkan mungkin sekitar dari modal 375 juta sampai bisa menghasilkan 9 triliun rupiah. Itu dulu loh, tahun 1972. Nah, saat Linda berusia 53 tahun, tepatnya di tahun 2002, Linda mengalami kecelakaan saat menyetir mobil dan meninggal dunia. Berselang 3 bulan, di tahun yang sama, Chuck Treanor pun meninggal dunia karena serangan jantung. Dari film ini kita belajar, jangan pernah sesali pengalaman yang sudah terjadi. Manis dan pahit pengalaman yang ada akan membuat kita lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Tentu dong, setiap orang akan memiliki jawabannya masing-masing. Apalagi pengalaman tidak selamanya menyenangkan. Sisi pahit dan sedih bisa terjadi kepada siapa saja. Hal inilah yang membuat orang enggan untuk mengingat kembali pengalaman yang terjadi. Namun kita juga harus mengakui dengan adanya pengalaman tersebut, kita akan lebih mudah untuk memahami keadaan, membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang harus ditinggalkan ataupun yang dipertahankan. Dari pengalaman hidup itulah, masing-masing orang bisa mengambil hikmah terbaik sebagai pembelajaran di masa mendatang, sehingga untuk kedepannya akan bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan hidup, agar bisa lebih baik dari sebelumnya. Dan juga berhati-hatilah di dalam memilih pasangan hidup. Karena pasangan bukan saja bisa membawa kekasihnya ke jalan yang benar, tapi juga bisa menjerumuskan pasangannya ke jalan yang salah, seperti yang ada di film ini. Okelah teman-teman, itu dia tadi cerita kisah nyata yang pernah terjadi di dunia ini. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.